بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أهد أنفسنا التقوى jadual kita sekarang adalah slot untuk tadabbur Al-Quran. Yang sepatutnya bermula pukul 3. Yang sepatutnya bermula di tepi sungai. Jadi pukul 3 pun tak, tepi sungai pun tak. Okey. Surat tadabbur, saya pilih surah surah yang tak panjang. Dan surah ni biasa juga kita dengar daripada bacaan imam, iaitu surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah. Surah ini adalah surah Madaniyah, iaitu turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebab turun surat ini ialah dalam disebut dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, kami tengah solat bersama Nabi. Hadis riwayat Bukhari, kami tengah solat. Tapi hadis riwayat Muslim, kami sedang mendengar khutbah Jumaat yang dibaca oleh Nabi. Maka ketika itu datang serombongan Irun. Irun itu makna unta-unta yang penuh dengan barang dagangan, yang membawa antaranya makanan. Jadi kalau ikut riwayat Bukhari, sahabat dengan apa tadi? Tengah solat. Jadi bila rombongan dagangan datang dengan unta dengan makanan, bunyi kecoh. Bila bunyi kecoh, sahabat pun berbalik dan keluar semua. Yang tiga, Nabi dan dalam riwayat 12 orang. Bila dengar kecoh di luar masjid Nabi, kita tahu kan masa tu bukan sekarang. Lepas tamah, bumbung-bumbung daripada lepas tamah. Jadi kalau orang datang kat luar, kecoh memang dengar lah. Jadi tengah-tengah solat tu, bila dengar kecoh, rombongan dagangan yang bawa makanan baru sampai, sahabat-sahabat Nabi buat apa ni? Berhenti solat, terus keluar. Yang tiga berapa orang? 12 orang. Maka turunlah surah Al-Jum'ah menegur mereka. Menegur mereka pada
ayat yang terakhir nanti. Iaitu yang kamu kejar tu dunia, tapi yang kamu solat ni akhirat, dan akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Ada riwayat mengatakan ketika itu Nabi tengah baca khutbah. Tengah baca khutbah, berdiri rombongan dagangan sampai, jadi semua sahabat keluar, tinggal Nabi baca khutbah dan beberapa orang sahabat sahaja, termasuklah Abu Bakar dan Umar, kekal bersama Nabi. Kenapa ni? Sebab dalam hati para sahabat masih ada cinta dunia. Itu sebab turun surah Al-Jumu'ah. Okey, intipati nanti kita akan detailkan setelah kita sampai ayat penghujung. Tak tahulah, saya akan cuba habiskan surah Jumaat dalam tempoh 2 hari. InsyaAllah. Dan kalau boleh kita dah tadabbur tu, kita amalkan dan hafal. Kalau tak boleh semua ayat pun, satu ayat je. Boleh kan? Kalau tak boleh satu ayat, tak payahlah. Okey. Intipati. Intipati surah Al-Jum'ah. Cuba tulis sikit-sikit. Pertama, ujian kepada Allah. Ujian kepada Allah dan ke atas segala nikmat-nikmatnya yang diberi kepada hamba-Nya. Intipati surah Al-Jum'ah yang pertama, ujian kepada Allah dan ke atas nikmat-nikmatnya yang diberi kepada hamba-Nya. Ayat kedua, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar ialah Allah mengutuskan Rasul dan menurunkan Al-Quran. Allah mengutuskan Rasul dan menurunkan Al-Quran. Nanti kita tengok poin-poin ini melalui ayat-ayat yang kita kata tadabbur. Yang ketiga, Allah mencela orang-orang Yahudi yang tidak beramal dengan ajaran kitab mereka. Allah mencela orang-orang Yahudi yang tidak beramal dengan ajaran kitab mereka. Yang keempat, surah ini mengajak orang-orang yang beriman supaya menjaga solat 5 waktu, lebih-lebih lagi solat Jumaat. Dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Kita tadabbur satu per satu. Yalah, banyak surah-surah yang Allah mulakan dengan Allah memuji dirinya. Subhanallah, telah mensucikan Allah semua yang di langit. Sebenarnya siapa yang cakap tu? Allah, mana apa tu? Allah puji diri sendiri dan Allah nak kita pun. Jadi Allah boleh tak puji diri sendiri? Boleh. Kita boleh tak puji diri sendiri? Tak boleh. Kalau puji juga kita perasan.
Okay. Boleh, eh? Boleh. Bagi perhatian dengan tidur. Kalau mengantuk, ambil coklat ke depan. Ustaz, tadi yang tadi ujian, ujian. Ujian. Ha. Oh, tulis ujian. Patutlah susah nak faham. Silap tulis. Sebab saya kata bagi perhatian, fokus. Supaya apa? Supaya kita rasa nikmat yang paling besar bagi orang beriman ialah Al-Quran dan memahami. Jadi kita kalau baca Quran tak faham, percayalah kita tak dapat nikmat-nikmat yang paling-paling besar. Dengan harta, dengan apa, dengan kesihatan, tapi baca Quran tak faham, kita belum dapat nikmat yang terbesar. Okey. Ini nampak? Nampak belakang? Nampak. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Yusabbihu. Apa makna yusabbihu? Ha? Sentiasa bahasa Melayu, bertasbih bahasa Arab. Boleh tak terjemah bertasbih? Ha? Salah. Memuji, tahmid. Tasbih, tukar memuji, ya? Menyucikan. Sabahan, menyucikan. Menyucikan. Dan ini fi'il apa ni? Kalau belajar salat? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Sentiasa mensucikan. Lillah. Bagi Allah anda pun untuk Allah. Siapa ni? Yang sentiasa mensucikan Allah. Siapa ni? Ha? Ma fis samawat. Apa? Yang di langit. Wa ma fil ardi. Dan apa yang bumi. Okey, apa yang di langit? Allah tak sebut apa kan? Allah sebut umum je, apa yang di langit? Apa dia tu yang di langit? Arasy Allah. Ha? Lagi? Malaikat, bulan, bintang, matahari, langit, semua sekali tu mensucikan Allah. Apa makna mensucikan Allah? Ha? Kalau saya kata saya menyuci rumah, apa makna menyuci rumah? Ha? Membersihkan daripada apa? Kotoran. Jadi kalau mensucikan Allah, membersihkan Allah daripada apa? Daripada apa? Daripada membersihkan Allah supaya sentiasa di hati. Ialah bersih daripada apa? Kesyirikan. Ha? Apa dia? Nafsu kita. Penduakan Allah. Punca orang syirik pada Allah, apa punca dia? Apa punca manusia syirik pada Allah? Ha? Sebab dia tidak mensucikan Allah. Iaitu dia kata Allah ni lemah. Allah ni ada kekurangan. Allah ada keaiban. Maka sebab itu dia mensyirikan Allah. Jadi maksud mensucikan Allah apa dia? Membersihkan Allah daripada semua sifat kekurangan, kelemahan, keaiban. Sebab itulah kita tak boleh mensucikan manusia. Kenapa? Sebab manusia ada 1,000 kelemahan. Cuba sebut kelemahan manusia. Suka ikut nafsu. Lupa. Kan?
tak tepat masa. Banyak kelemahan. Jadi manusia tak boleh disucikan. Tapi Allah bila bercakap tepat tak? Bila berjanji tunai tak? Jadi Allah suci daripada sifat lupa, sifat berdendam, sifat apa ni? Tak adil. Semua sifat kekurangan tidak ada pada Allah. Okey. Boleh? Jadi siapa yang mensucikan Allah? Semua yang di langit dan semua yang di bumi. Okey, adakah yang di bumi pula apa dia? Apa dia? Manusia, haiwan, gunung, tumbuh-tumbuhan, gunung. Kan, termasuklah semut-semut. Semua tu mensucikan Allah ataupun ada juga yang terkecuali. Ha? Syaitan pasti tidak mensucikan Allah. Manusia pun bukan semua. Yang mensucikan Allah siapa? Orang yang beriman. Ulul albab. Allazina Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi di sini yang mensucikan Allah bukan semua, terkecuali iaitu yang kufur, yang syirik, dia tak akan mensucikan Allah. Sebab itulah beza orang beriman dengan orang tak beriman apa dia? Orang beriman sentiasa berzikir kepada Allah banyak. Yang kedua, berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Orang munafik pula, apa tanda-tanda orang munafik? Ingat pada Allah tetapi dalam keadaan malas. Yang kedua, sedikit sekali mereka ingat pada Allah. Itu ciri-ciri munafik. Okey, kalau pokok mensucikan Allah tak? Macam mana cara pokok, haiwan, semut, lipas mensucikan Allah? Macam mana cara dia? Apa bahasa dia? Sentiasa berzikir kepada Allah. Yalah, macam mana dia berzikir? Siapa pernah dengar semut berzikir? Tak pernah. Pokok bunga ada tak kat rumah? Ada. Pernah dengar tak pokok bunga berzikir? Tak. Tapi pokok bunga depan rumah kita sentiasa berzikir tak? Berzikir. Tapi tak dengar? Dengan cara yang Allah berikan kepada mereka. Yelah, macam mana cara tu? Kita tak boleh dengar. Oh, tak boleh dengar. Jadi bila Allah tak bagi tahu cara pokok berzikir, cara binatang berzikir, menunjukkan cara mereka berzikir tak penting. Yang penting apa dah? Allah nak bagi tahu semua makhluk termasuk pokok-pokok berzikir. Itu yang penting. Cara berzikir? Lagi pula kalau Allah bagi cara pokok berzikir dan kita pula dengar, apa jadi? Apa jadi? Ha? Tanam pokok bunga berzikir, tanam lagi berzikir. Air pula, buka paip berzikir. Paip pula berzikir. Tong gas pun berzikir. Apa jadi? Ha? Apa jadi? Apa dah? Bukan terus jadi baik. Terus duduk dalam ketakutan. Betul tak? Pergi dapur dengan orang berzikir. Yang kedua, kesan tak baik apa dah? Kita pun berzikir sebab malu pada tong gas tu. Zikir kita tak ikhlas. Betul tak? Tonggas pun berzikir. Takkan aku tak berzikir? Kita pun berzikir sebab malu pada tonggas. Jadi Allah jadikan semua tu berzikir. Tapi kita tak dengar dan tak faham. Cuba buka surah ni. Surah Al-Isra ayat 44. Surah Al-Isra ayat 44. Muka surat 286. Muka surat 286. Surah 17. Ayat 44. Muka surat 286. Okey, cuba baca sendiri maksud ayat tu. Cuba baca dah faham.
Alhamdulillah. Dah ke? Dah, semua baca dah? Ha. Allah kata apa? Aspek padanya langit, ujung dan bumi. Dan siapa di dalamnya dan tidak dari sesuatu melainkan bertasbih dan memuji Ah, tidak ada sesuatu pun melainkan semua mensucikan Allah. Jadi tidak ada sesuatu melainkan semua mensucikan Allah. Tapi kita kecualikan tadi, iaitu orang-orang yang kafir, orang munafik ataupun syaitan, dia tak akan berzikir kepada Allah. Kemudian, tetapi kami tidak mengerti tasbih mereka. Ah, kamu yang tak faham tasbih mereka. Dia berzikir ya. Jadi kalau saya tanya, maka ni berzikir tak pada Allah? Ha? Berzikir. Kipas tu berzikir tak pada Allah? Berzikir. Ha. Okey, apa faedah? Apa faedah Allah bagi tahu semua berzikir pada Allah, termasuk haiwan, pokok-pokok tumbuhan. Apa faedah, apa tujuan Allah bagi tahu? Ha, itu dia panggil tadabbur. Tadabbur apa dia? Maksud yang tersirat. Maksud tersurat apa dah? Allah bagi tahu semua bertasbih mensucikan Allah. Mesejnya apa dah? Yang tersiratnya apa dah? Yakin Allah Maha Kuasa, Maha Nasib. Bukan. Apa dah? Kalau manusia tak tasbih, mesejnya apa dah? Pertama, Allah nak bagi tahu dia tu, dia tu hebat. Dia tu hebat sampai pokok pun sucikan Allah. Ada tak manusia pokok puji dia? Eh, pokok bunga kita pernah tak puji kita? Ha? Siapa lebih baik? Kita puji pokok bunga ke pokok bunga puji kita? Jadi siapa lebih baik? Pokok bunga lah lebih baik. Pokok bunga tak pernah puji kita kan? Dan kita jadi hamba dia kan? Sedut siram dia je. Lepas tu puji pula, cantik bunga ni. Tapi Allah, yang puji Allah siapa dah? Pokok tu. Jadi pertama, mesejnya apa dah? Allah nak bagi tu dia terlalu hebat. Sampai makhluk yang tak ada akal pun bertasbih dan mensucikan Allah. Yang kedua, Allah nak bagi tahu makhluk yang tak berakal, kenal aku dan sentiasa berzikir mensucikan aku. Kamu ada akal. Macam mana kamu boleh tak kenal aku dan lupa pada aku? Faham? Mesej kedua Allah nak bagi tahu, kamu ni manusia ni kadang-kadang lebih teruk daripada haiwan, lebih teruk daripada pokok-pokok. Kan? Sebab kamu ada akal, kamu boleh berfikir, kamu boleh kenal Allah, tapi asyik lupa je Allah. Betul tak? Dalam satu hari 24 jam, berapa kali kita berzikir? Berapa minit kita berzikir? Saya bukan tanya yang minggu lepas ni. Hari ni, hari ni. Hari ni, ni pukul berapa ni? Ha, katalah pukul 4 lah. Daripada lepas subuh, pukul 6 kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Okey, daripada 10 jam hari ni, berapa minit kita berzikir? Ha? Pasal apa semua tak jawab ni? Berapa minit kita berzikir? Lebih kurang 9 jam. Kita gabung lah, gabung. Oh, gabung yang lepas solat tu. Lepas solat subuh 5 minit, lepas subuh. Okey, tanya pula. Pokok depan rumah kita berapa jam daripada lepas subuh sampai pukul 4? Berapa jam dia berzikir? Setiap masa. Ha, jadi siapa lebih baik? Ha, sedar tak apa. Ha? Tak, dia mensucikan Allah ni
sebut subhanallah itu salah satu cara, tapi sebenarnya tujuan mensucikan Allah apa dia? Mensucikan Allah yang lebih besar daripada berzikir subhanallah subhanallah apa dia? Faham soalan? Mensucikan Allah banyak cara, salah satu berzikir subhanallah subhanallah. Tapi yang lebih besar daripada itu apa dia? Apa dia? Apa dia? Fikir tentang kebesaran Allah. Bukan. Yang lebih besar pada itu ialah dengar cakap Tuhan. Kadang-kadang mulut sebut subhanallah, subhanallah. Tapi buka aurat. Jadi bila dia buka aurat, dia lawan Tuhan tak? Bila lawan Tuhan, ada makna tak puji, mulut tu puji? Tak ada. Jadi sebenarnya, berzikir tu, zikir di mulut tu, tujuannya supaya apa? Membawa kepada kita taat pada Allah. Itu mensucikan Allah yang paling besar dan utama. Kadang-kadang kita tengok orang tu sebut alhamdulillah, tapi dia tak pernah solat pun. Ha, tak pernah solat. Kadang-kadang kita jumpa, dia jumpa kita, dia bagi salam, assalamualaikum. Tapi tak tutup aurat. Tak, itu bukan mensucikan Allah. Jadi mensucikan Allah yang paling besar pada taat pada Allah. Sebab itulah semua makhluk ni yang tak berakal taat kepada Allah. Ha? Taat, boleh bagi dalil, bukti. Tak, bukti. Ini bukan berzikir mensuci dengan mulut. Tapi tumbuh-tumbuhan, binatang taat pada Allah. Eh, saya nak tanya, pokok yang kita tanam benih tu dia tumbuh kan? Siapa yang suruh dia tumbuh? Allah. Ada tak dia bantah? Tuhan kata tumbuh, dia kata tak nak. Ada? Tak ada. Sebab dia boleh tumbuh, sebab dia taat pada Allah. Bahkan Allah sebut kepada masa Allah nak cipta langit dan bumi, Allah kata, langit dan bumi datang kepada aku sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. Apa kata langit dan bumi? Sukarela. Ha, kami datang kepada engkau secara sukarela. Itu taat pada perintah Allah. Jadi mensucikan Allah, berzikir kepada Allah yang paling besar bukan zikir mulut, tapi zikir anggota badan. Allah kata A, Allah kata B. Boleh? Okey, kemudian Allah beritahu sebab apa semua di langit dan di bumi mensucikan Allah. Apa sebab? Dia Al-Malik. Dia raja. Dia hebat sebab dia raja. Apa makna Malik? Ha, dia memiliki apa? Memiliki semua sekali. Sebab tu dia patut dipuji. Kemudian yang kedua, raja ni ada raja yang zalim. Ada raja yang adil. Allah pula sifat Allah sebagai raja, raja yang apa? Al-Quddus yang suci. Ah, suci daripada apa ni? Biasa raja ni apa sifat yang tak baik? Bila jadi raja je ada yang tak baik. Apa dia biasanya? Ha? Zalim, sombong, suka merendah dan menghina orang, kan? Tapi Allah ada tak? Bila Allah jadi raja kepada segala-gala, ada tak sifat zalim, menghina manusia ada? Tak ada. Jadi Allah tu layak dipuji sebab satu, dia bersifat raja. Yang kedua, suci daripada semua sifat-sifat yang tak baik yang ada kepada raja manusia. Sombong, zalim, menindas. Kemudian Allah pula sifat yang ketiga, Al-Aziz. Maha? Perkasa, kuasa. Maha? Apa makna perkasa? Dia mencipta tetapi tak memerlukan penciptaan. Ah, dia Al-Aziz mana? Dia boleh buat apa saja bila-bila masa tanpa dihalang oleh sesiapa. Itu perkasa tu. Kita boleh buat apa-apa saja? Tak boleh. Dan ada yang kita boleh buat tapi dihalang. Betul kan? Kadang-kadang
bukan dihalang tapi tidak ada benda, kita tak boleh buat. Kadang-kadang nak masak tom yam, perencah tak ada, tak boleh buat. Allah kalau nak buat langit ke, nak buat pokok ke, tak ada bahan, boleh tak? Boleh. Itu makna Al-Aziz. Allah boleh buat apa-apa saja, bila-bila masa, tanpa, tapi dihalang oleh siapa. Kemudian, biasa Al-Aziz ni, orang tu kalau hebat, akhirnya ada sifat yang tak baik. Apa dia? Ha? Ha. Allah bila Al-Aziz, mesti ada satu lagi sifat, iaitu? Hakim. Apa makna Al-Hakim? Adil. Bukan. Ha? Kenapa bila ada Al-Aziz, ada Al-Hakim? Ha, sebab Allah nak bezakan. Ha? Tak ada manusia yang ada kuasa. Dia boleh buat pecah orang, buat orang, buat bangunan tinggi. Tapi tidak ada hikmah. Kadang-kadang buat bangunan tinggi, lepas tu tak ada orang duduk. Kan? Kadang-kadang buat bangunan canggih, lepas tu runtuh. Mana tidak ada hikmah. Tapi Allah bila bina langit 7 lapis, ada hikmah tak? Ada. Kemudian bila sampai hari kiamat, Allah runtuhkan langit itu, ada hikmah tak? Ada. Allah bila cipta manusia, kemudian Allah buat undang-undang. Siapa yang berzina dan dah kahwin, rejam sampai mati. Ada hikmah tak? Hukum rejam sampai mati. Ada. Apa dia hikmah dia? Yang lain jadi takut. Ha. Apa dia? Yang melihat dapat pengajaran. Yang melihat hukuman tu tak akan berzina. Yang berzina pula, apa hikmah untuk dia? Ha? Dosa dia diampunkan. Yang kedua, dia tak akan ulang lagi berzina. Sebab apa? Sebab dia mati. Boleh? Kita pula, kita ada kuasa. Contohlah kita sebagai bapa. Bila anak kita buat salah, kita pun tampar dia. Itu ada unsur-unsur Al-Aziz. Tapi ada tak Al-Hakim? Tak ada kan? Kadang-kadang tampar tu sampai bengkak. Ha, kita ada kuasa tapi tidak ada hikmah. Banyak manusia ada kuasa tapi bila buat, nampak sangat bodoh. Boleh? Bolehkah? Maka berapa sifat di sini? Al-Hakim yang bijak ataupun penuh dengan hikmah. Okey, berapa sifat Allah yang Allah beritahu Allah dengan sifat inilah Allah patut sentiasa dipuji dan disucikan. Berapa? Berapa? Satu, Al-Malik. Yang kedua, Al-Quddus. Yang ketiga, Al-Aziz. Yang keempat, dia makna sama. Al-Quddus ni nama Allah. Tapi Yusabbihu bukan nama Allah. Itu perbuatan. Perbuatan manusia mensucikan Allah. Al-Quddus sifat Allah yang suci daripada segala kekurangan. Boleh? Jadi dengan 4 sifat ni, patut tak kita lupa pada Allah? Patut tak kita tak berzikir pada Allah? Tak patut. Boleh? Jadi pengajar ayat pertama apa dia? Sebenarnya Allah bagi nikmat ni, pokok haiwan sampai pokok dan haiwan semuanya berzikir pada Allah. Allah bagi nikmat pada pokok dan haiwan dengan Allah bagi nikmat pada kita. Yang mana nikmat lebih besar? Ha? Kita, apa kelebihan kita dengan dibanding dengan pokok? Ha? Lagi? Oh, kita kelebihan kita ada akal. Tapi kenapa pokok lebih, yang tak ada akal lebih lama berzikir? Hmm? Ha? Dia kelebihan kita ialah Allah bagi nikmat. Kalau kita beriman dapat syurga. Pokok kalau berzikir dapat tak syurga? Tak boleh. Haiwan kalau berzikir dapat tak syurga?
Jadi nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih besar. Jadi sepatutnya kita lagi banyak berzikir dan mensucikan Allah dibanding dengan benda yang tak berakal. Okey. Kemudian ini Allah bagi tahu nikmat yang paling besar, apa dia? Huwa. Dia allazi yang ba'asa telah mengutuskan fil ummiyin pada apa dah ummiyin? Apa dah? Ah, dia daripada perkataan apa? Ummu. Ummiyu daripada perkataan ummu. Apa makna ummu? Ibu. Jadi kalau di daripada ummu jadi ummiyu. Ummiyu. Jadi bila ummu ibu, tapi bila ummiyu makna dia? Tidak tahu membaca dan menulis. Apa kaitan tak tahu membaca dan menulis dengan ibu? Apa kaitan dia? Kenapa perkataan buta huruf dia ambil daripada perkataan ibu? Faham soalan? Ha. Jawapan? Apa dia? Ilmu? Tapi apa kaitan dengan ibu? Kenapa perkataan buta huruf dia ambil daripada perkataan ummu, ibu? Ha? Ibu adalah guru pertama bagi seorang anak. Ibu tak mengajar. Anak yang baru lahir tak tahu. Anak yang baru lahir? Anak yang baru dilahirkan oleh ibu boleh tak membaca? Boleh tak menulis? Bila dia sampai ketua tak boleh membaca dan tak boleh menulis, seolah dia baru dilahirkan oleh ibu. Maka sebab tu yang buta huruf dia ambil daripada perkataan ibu. Betul? Kenapa tak ambil daripada perkataan bapa? Ha? Sebab bapa tak pernah melahirkan anak. Okey. Allah telah mengutuskan, ini nikmat besar pada orang beriman. Allah telah mengutuskan pada, kalau ummiyu seorang, kalau ummiyin ramai, iaitu orang-orang yang buta huruf. Rasulan seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka. Siapa mereka ni? Orang-orang Arab. Ha? Orang Arab ni lah yang ummiyin. Okey. Orang Arab ni yang duduk kat Mekah ni kebanyakan buta huruf ke ataupun kebanyakan boleh membaca? Kebanyakan boleh membaca. Mana tu? Ha? Pasal diorang Nabi pernah cabar diorang sendiri ayat Al-Quran. Dan diorang selalu bersyair juga. Tapi yang ni Allah kata, Allah mengutuskan di kalangan orang yang buta huruf seorang rasul. Maknanya apa tu? Kebanyakan orang Mekah tak pandai membaca. Memang mereka ada ahli sastra, orang yang pakar pemidato, tapi kebanyakan ummiyin. Boleh? Okey, nikmat di sini apa dia? Nikmat di sini apa dia? Seorang rasul. Kemudian nikmat yang kedua, rasul tu tak akan jadi nikmat kalau tidak ada nikmat yang kedua. Apa nikmat kedua? Dia telu. Dia sentiasa membaca. Alaihim, ke atas mereka, ayatihi, ayat-ayatnya. Ayat-ayat apa ni? Ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Jadi rasul tu dah nikmat, tapi rasul tu
sebenarnya tidak ada apa-apa melainkan setelah dia buat yang ni. Apa dia? Dia baca ayat-ayat Allah. Dia baca ayat-ayat Allah kepada siapa ni? Jadi sekarang berapa nikmat dah? Satu. Rasul yang kedua. Okey. Adakah nikmat yang kedua iaitu Quran cukup dengan baca? Tak, tak cukup. Sebab tu ada satu lagi Allah kata wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka. Rasul mensucikan siapa ni? Orang-orang? Orang Arab, orang musyrikin Mekah. Sucikan daripada apa? Ha? Apa masalah besar orang Mekah masa tu? Ha? Yalah, semua patut berpunca dari kejahilan. Bila jahil membawa kepada masalah lagi besar pada syirik pada Allah. Jadi kerja Nabi apa dia? Adakah baca Quran saja? Tak. Baca Quran tujuannya untuk mensucikan akidah, membetulkan akhlak. Boleh faham? Jadi tujuan baca Quran apa dia? Tujuan baca Quran apa dia? Nak pahala ke, nak khatam ke, nak hafaz? Ha? Ha. Tujuan baca Quran nak sucikan hati manusia daripada penyakit-penyakit riak, syirik, kufur, sombong, hasad, dengki. Boleh? Ada sebut tak? Nabi baca Quran kepada umatnya supaya umatnya dapat pahala. Ada. Supaya umatnya dapat satu huruf, 10 pahala, ada? Tak ada. Caranya macam mana? Baca Quran tujuan nak mensucikan. Caranya macam mana? Yang ketiga pula. Wa yu'allim, dan dia mengajar mereka Alkitab, Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Mengajar apa ni? Bila mengajar Al-Quran, mengajar apa? Ha? Mengajar apa ni? Perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kisah-kisah umat dahulu, cerita syurga, cerita neraka yang ada dalam Al-Quran. Jadi, dan juga Al-Hikmah. Apa makna hikmah? Apa makna hikmah? Ha? Hikmah ada pendapat mengatakan sunnah. Jadi kalau kita belajar Quran saja, kita faham tak agama? Tak. Quran suruh solat. Tapi Quran tak beritahu solat bila dan berapa rakaat. Maka perlu ada satu lagi apa dah? Sunnah. Sunnah tu dalam Quran dipanggil al-hikmah. Satu. Maksud pertama hikmah ialah sunnah Nabi. Maksud kedua al-hikmah ialah rahsia-rahsia hukum Allah. Kenapa kena potong tangan? Hikmahnya sekian. Kenapa kena solat 5 waktu? Hikmahnya sekian. Kenapa kena puasa bulan Ramadan? Hikmahnya sekian. Kan? Kalau saya tanyalah. Kenapa Allah pelbagaikan ibadat? Ada puasa, ada solat, ada haji, ada sedekah, ada berbuat baik pada mak bapak. Kenapa Allah pelbagaikan? Boleh tak Allah nak jadikan ibadat yang kamu wajib buat satu je, solat. Puasa tak ada, sedekah tak ada. Boleh tak? Boleh. Habis kenapa Allah buat banyak jenis ibadat? Apa hikmahnya? Ada orang yang tak mampu bersolat. Tak pergi? Tak rasa hikmah lah. Apa hikmah dia? Ha? Tak? Oh, tak jemur.
Tapi ada orang solat pun jemu, puasa pun jemu. Supaya ada ada berbagai-bagai cara untuk cekatkan diri. Yalah, kenapa? Mengikut peringkat-peringkat iman. Gelak tersendiri. Puasa ada bagi kelebihan-kelebihan sendiri. Solat. Yalah, Allah boleh je. Jadi satu ibadat solat tu merangkumi semua kelebihan. Kelebihan puasa ada kat solat, kelebihan haji ada kat solat. Boleh je Allah buat. Ha? Apa dia? Apa dia? Minat orang lain-lain. Oh, jadi ibadat ni ikut minat lah. Apa dia? Ada orang yang halal dengan solat. So, tapi dia suka, sebab dia kaya, so dia boleh sedekah banyak. Tapi dia malas solat. So, ujian solat tu sesuai untuk dia. Haa, betul. Bukan betul bahagian awal, yang akhir tu tak betul. Subhanallah. Allah nak uji manusia. Ada orang dia suka solat. Tapi bukan kerana Allah, kerana suka. Maka Allah nak, dia sedekah dia tak suka, Allah wajibkan sedekah. Nak tengok dia buat kerana Allah ke kerana suka. Ada orang suka solat, suka sedekah sebab duit banyak, tapi tak nak pergi haji. Sebab apa? Susah, panas, lama kan, orang ramai. Allah wajibkan haji. Nak tengok kamu buat solat kerana Allah tak? Kalau kerana Allah, semua kena buat, jangan pilih. Faham? Sebab tu ada orang puasa tapi tak solat. Ada tak? Ada. Ada orang solat tapi tak puasa. Ada orang solat puasa tapi tak tutup aurat. Faham tak? Allah nak uji. Agama tak boleh pilih ikut nafsu. Agama kena ikut. Maka Allah pelbagaikan ibadat sebab nak pastikan manusia tunduk kepada Allah secara keseluruhan. Bukan ikut nafsu. Sekarang ramai tak pilih ibadat yang dia rasa sesuai dengan nafsu? Ramai tak? Ramai. Ramai. Dia solat okey, puasa okey, tutup aurat okey, pergi haji, pergi umrah memang suka, pergi melancong lagi suka. Tapi nak tadabbur Quran ni malaslah. Betul? Padahal tadabbur Quran ibadat tak? Wajib tak faham? Bila dia tadabbur Quran dia tak nak, mana iman dia yang lain tu tak ikhlas. Sebab itulah ramai orang kadang-kadang solat kan, tapi bila Allah bagi sakit je dia tak solat. Tengok Allah nak uji kan. Allah bukan Allah nak, Allah suka-suka nak uji, tapi Allah nak buktikan ada manusia yang sebenar bila beribadat tak ikhlas. Maka Allah pun nak buktikan dengan cara apa? Allah bagi sakit, Allah bagi susah. Boleh? Itu makna hikmah. Kenapa Allah pelbagaikan ibadat? Bolehkah? Dan Allah kata apa? Jadi, tujuan hikmah yang paling besar apa dia? Rasul. Yang kedua? Quran. Tapi Quran tu bila betul-betul menjadi hikmah? Betul-betul menjadi nikmat yang besar? Bila? Bila ada tiga proses. Satu, apa dia? Ayat telur tu tilawah. Tilawah. Apa tujuan Al-Quran dibaca? Ni, Yuzaki. Yuzaki dia panggil tazkiyah. Mensucikan. Mensucikan apa ni? Penyakit-penyakit dalam hati. Syirik, kufur, dendam, dengki, riak, sombong, jumpa orang tak bagi salam. Caranya apa? Cara apa? Ta'lim. Boleh? Jadi kalau saya tanya, apa tujuan Quran diturunkan? Apa tujuan Quran diturunkan? Tahlil. Oh, tahlil. Tak, tujuan Quran diturunkan tazkiyah.
Ta'lim, cara. Cara nak tazkiyah. Cara nak tazkiyah hati. Cara apa dia? Kena belajar satu persatu maksud ayat. Barulah proses tazkiyah berlaku. Jadi dua ni, yang ni ta'lim cara, yang ni tilawah cara, yang ni matlamat. Boleh. Baca Quran satu huruf betul, dapat 10 pahala. Tapi orang kita dia ajar hadis tu je. Banyak lagi hadis Nabi yang menunjukkan sebenarnya nak dapat pahala tu bukan dengan baca sahaja. Ada satu hadis Nabi kata apa? Nabi kata fawailun. Okey. Okey, cuba tengok ni. Satu malam Nabi solat malam dan Nabi menangis. Sampailah subuh, solat menangis, solat menangis. Bila datang, bila melakukan azan subuh, kemudian bila pun tanya pada Nabi, kenapa kamu menangis? Kamu tak ada dosa. Nabi jawab apa? Telah turun pada aku 11 ayat akhir surah. Akhir surah apa? Ali Imran. Akhir surah Ali Imran. Iaitu daripada ayat 199 sampai ayat 200. Kemudian Nabi kata apa? Fawailun. Cuba terjemah. Maka celakalah liman, bagi siapa qara'aha, yang membacanya. Baca apa ni? Baca Quran. Celaka bagi orang yang baca. Bila tu? Walam yatafakkar, tapi dia tidak berfikir fiha, tentang ayat yang dia baca. Faham? Jadi Nabi kata dalam hadis lain, baca satu huruf 10 pahala. Ayat ni pula, siapa yang baca tak faham, celaka. Faham? Dua-dua hadis sahih. Jadi bila orang tu baca dapat pahala satu huruf 10 pahala, bila? Bila dia kena gabungkan. Tapi malangnya kita hanya diajar hadis tu je. Akhir sekali kita tak terfikir pun nak faham, nak beramal, nak tahu apa maksud, apa pengajaran. Bolehkah? Kita kalau kita anak kita belajar sekolah tapi dia tak faham, kita kata okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Walaupun subjeknya matematik kan? Kalau matematik tak okey, tak faham, kita kata tak okey. Kalau Quran tak faham, lagi tak okey. Okey. Kita perhabis ayat ni. Wa in kanu. Dan. Sesungguhnya. Kanu. Adalah mereka. Min qablu. Dari. Sebelum ini lafi dhalalim mubin, pasti dalam mubin nyata. Siapa ni dalam kesesatan yang nyata? Siapa? Orang Arab.
orang musyrikin Mekah, bila tu dia sesat? Sebelum Nabi buat dakwah. Sebelum turun Al-Quran. Apa maksud dia? Dan bila orang Mekah dapat hidayat? Setelah? Setelah Quran diturunkan. Dan Quran diturunkan pula setelah berlaku proses ni. Nabi baca, Nabi ajar hukum-hukum dan Quran, kemudian proses pembersihan berlaku. Barulah mereka dapat hidayat. Maksudnya, selagi manusia tak jadikan Quran sebagai panduan dan tak ikut kaedah ni, manusia pasti dalam. Selagi tak ikut Quran, dia sesat. Bila hilang sesat ni? Bila Nabi ajar Quran dan prosesnya macam ni? Betul? Saya nak tanya. Umar sebelum datang Quran sesat tak? Bila Umar mendapat hidayat dan jadi orang terbaik? Bukan Umar saja, semua sahabat Nabi sebelum datang Quran sesat tak? Bila mereka dipanggil sahabat dan dijadi panduan dalam hidup? Bila? Setelah mereka ni, Nabi baca Quran, Nabi ajar hukum hakam dan berlaku proses pembersihan. Orang kita baca tak Quran? Tapi sebelum baca dengan selepas baca, berlaku tak perubahan? Berlaku tak perubahan? Katalah orang tu jenis panas barang, lepas baca Quran, hilang tak penyakit tu? Tak. Orang tu jenis pemalas, lepas baca Quran, hilang tak penyakit tu? Sikit. Macam mana boleh hilang? Dia tak faham pun. Tak hilang. Dia bawa baldi. Baldi tu bocor. Lepas tu dia masuk air. Tapi dia sambil dia nak pergi bawa ke sanalah. Tapi air yang bocor tu menubuhkan pokok. Yang tukang bawa air tu, sekarang nak tumbuhkan pokok tu, nak bersih orang bawa air tu. Okey, boleh? Kita berhenti dulu. Kita berhenti solat dan lepas ni kita sambung sikit. Kemudian